Halo Smart Healthy People, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Yuliani dari Smart Healthy Cooking. Hari ini saya akan berbagi mengenai tips memasak telur rebus di 1 quart saucepan Salad Master. Nah Smart Healthy People, telur rebusnya Salad Master sangat terkenal loh, katanya enak banget. Ternyata bukan hanya enak, tapi yang paling penting telur rebusnya Salad Master ini, dia masih mengandung kolesterol baik, tidak teroksidasi, dan juga tidak overcook. Tandanya telur yang baik, tidak ada lingkaran abu-abu antara putih dan kuning telur. Nah, ternyata cara bikinnya gampang banget kok. Pertama-tama, kita siapkan saucepan 1 quart Salad Master, kapasitasnya 900 ml alias 1 quart. Dan hari ini, kita sudah punya 5 buah telur ayam kampung yang sudah dicuci bersih. Dan kita akan rebus bersamaan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, merebus telur di Salad Master hanya menggunakan sedikit air. Jadi, untuk 5 buah telur ini, paling hanya sekitar 3 atau 4 sendok makan aja. Nah, apa nggak gosong? Saya yakin nggak gosong. Nah, katup papo akan membantu kita untuk memberitahu kapan kita waktunya mengecilkan api. Sekarang kita masak dengan api sedang dulu. Ketika suhu hampir mencapai 87 derajat, katup papo akan berbunyi klik 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 dan itu saatnya kita mengecilkan api. Nah, Smart Healthy People, katup paponya sudah berbunyi. Kita kecilkan ke api yang paling kecil. Nah, sekarang kita setel timer hingga 8 menit dan kita akan lihat hasilnya. Smart Healthy People, sekarang sudah 8 menit. Kita akan matikan apinya. Nah, kita akan angkat sekarang. Dan kita lihat, airnya masih tetap banyak di situ. Tidak menjadi kering atau bahkan gosong. Jadi jangan khawatir. Kita angkat ya. Kita beri air. Dan kita akan langsung kupas. Tada! Kita lihat telurnya luar biasa. Seperti yang saya janjikan tadi, antara putih dan kuning telur tidak ada lingkaran abu-abu. Jadi sekarang Smart Healthy People bisa konsumsi telur dengan rasa yang enak, sehat, bernutrisi, dan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan share dari Smart Healthy Cooking hari ini akan bermanfaat untuk Smart Healthy People sekeluarga. Salam!